Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Reza Gabrando. Kali ini saya akan review snap squad lagi. Ini adalah snap squad. Ini snap squad baru gue. Terakhir kali gue beli yang T-Rex, yang Rexy. Sekarang gue beli snap squad yang Stegosaurus. Yang ini yang beda lagi. Ini snap squad Attitude. Oke, packagingnya beda juga. Ini ada kayak ginian gitu, tambahan kertas lah. Mantep. Tambahan kertas gitu, dikasih tambahan. Belakangnya nggak ada apa-apa. Kita lihat dari kertasnya dulu. Ini ada lambang Jurassic World seperti biasa. Ini kayak mirip-mirip kayak ini, sama persis kayak di set 2 yang di Carcharodontosaurus. Ini karena ini Dino Escape. Ini ada tulisan Dino Escape. Dia Snap Squad Attitude. Ini ada T-Rexnya yang lagi gigit. Sampingnya seperti ini, bisa dibuka gitu. Dalam lambang metal pasti sudah. Belakangnya seperti ini, ada logo Jurassic World, nggak ada apa-apa, cuma tulisan-tulisan doang, luar negeri. Oke, langsung aja gue buka. Oke, gue pakai gunting. Oke, ini dia Stegosaurusnya. Kita lihat dari dekat dulu kepalanya. Ini Stegosaurusnya kayak males gitu ya, kayak pemalas gitu, lucu banget. Oke, dari detail mulutnya ini enggak dicat ya. Ini di sini tapi detail juga, cukup detail. Ada durinya. Bawahnya warna putih gitu. Dari ini siripnya apa ya? Layarnya gitu. Ini agak karet sini di sininya. Ini karet ya. Buntutnya plastik, buntutnya yang durinya itu Stegosaurus. Bawahnya ini metal. Ini sudah dibikin 2020 ya, tapi rilisnya 2021 karena Dino Escape. Karena Dino Escape itu rilisnya 2021. Kakinya polos doang, nggak ada apa-apa, tapi detailnya cukup oke. Okay. Ya, artikulasi kayak snap squad biasanya, ini tangannya lus itu dibuka, mulutnya dibuka kayak biasa. Ini lucu banget. Kita lihat detail dalamnya. Seperti ini, giginya juga cukup rata. Ini kayak misalnya cukup banget. Oke, perbandingan sama T-Rex, ini snap squad yang terakhir hari gue beli. Ini ada T-Rex atau Rexy. Oke, selanjutnya ini ada T-Rex yang apa ya, yang bug atau yang di Dilosaur yang warna hijau itu. Seperti ini kira-kira. Ini ada Carotaurus. Ini ada Mosasaurus. Seperti ini kira-kira. Ini Ankylosaurus Bumpy sama Triceratops. Seperti ini kira-kira. Ini ada 3 herbivora. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, itu aja untuk review Snap Squad Attitude Stegosaurus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.